Hi everyone. Okay, hari ni I nak share pengalaman bersalin di Hospital Pakar Damansara 2 yang terletak di Bukit Lanjan, Damansara. Sebelum tu, I check in dan drop anak-anak dengan my mum di Royal Chulan, Damansara. Lokasi lebih kurang 8 minit kalau tak jam. Waktu admission bermula dari pukul 12.30 malam, tapi I pilih untuk masuk pukul 4 petang. Ini guys. Mula-mula kena ke level 11 premier ward untuk admission. Lepas tu staff akan bawa kita ke tingkat 4 maternity ward. Ni bilik I. Macam biasalah pasang mesin CTG. Lepas tu dapat makanan brown rice, steam brown rice. Lepas tu ada ikan goreng dengan buah-buahan. Ni bilik air dia. Besar, luas. Lepas tu water pressure dia best gila. Masa admit tu akan dapat toiletries kit ni sekali. Ni dalam dia. I rasa bag ni cantik tapi I lupa letak mana. Okay, nanti staff akan bagi baju. Yang ni baju untuk dalam ward. Lepas tu yang biru ni untuk dipakai semasa dalam operation theater esok. I rasa first day ni memang busy sebab staff akan datang. Doktor pakar akan datang melawat juga. Lepas tu staff akan datang bawa macam-macam borang untuk kita sign. Macam borang untuk pulangkan uri. Borang untuk husband temankan dalam operation theater. Yang ni RFID untuk locker tapi saya tak tahu macam mana nak guna. Esoknya dalam pukul 6 pagi dah siap ready mandi, pasang mesin CTG semua. Lepas tu dalam pukul 8.30 pagi dah ditolak ke bilik OT. Ni sementara menunggu. Ni breakfast I pagi Sabtu, kuih sup dengan hot chocolate. Semalam lepas bersalin tu, I muntah daripada pagi sampai ke malam. Badan I pun gatal-gatal. So, I tak banyak ambil video. Baby pun duduk kat nursery je. Pagi ni baru nurse hantar dekat I. Untuk lunch, ada ikan tenggiri masak pindang dengan buah-buahan. Makanan kat sini semua sedap-sedap. Malam sebelum tu, staff akan datang dan bawa menu untuk kita pilih. Ni breakfast untuk pagi Ahad. Hari ni dah boleh discharge dah. Tapi sementara menunggu billing settle, kita baring-baring. Okay, korang dengar tak bunyi muzik? Ini sebenarnya RFID yang mami pakai sama dengan tag di katil baby. So dia akan keluar muzik. Diorang punya portal ataupun website down. Jadi daripada pagi sampai ke malam baru settle. Lepas settle billing, staff billing datang, dah selesai. Kalau ada refund, dia akan confirmkan lah refund ataupun ada penambahan dan sebagainya. Lepas tu baru farmasi datang untuk bagi ubat. Ubat I tak banyak, ada 4 je. Lepas tu staff ward dan staff nursery pun akan datang explain satu persatu dan juga confirmkan next appointment. Okay, ni on the way nak balik. Husband I pergi ambil kereta. I naik wheelchair dan baby pula naik kereta baby tu. Comel je. Alright, ini buku baby untuk check up baby. Ada gambar-gambar kat dalam tu. Comel buku dia. Okay, yang ni pula gift daripada hospital. Ada Dettol, ada soya. Lepas tu ada baju. Thank you KPJ. Okay guys, thank you for watching. Bagi yang bertanya, total cost untuk elective caesar, I letak sekali detail di hujung video. Jumpa lagi.